This year, on the 19th of March, when we celebrate fifth anniversary of the publication of Amoris Laetitia. Shalom, perkenalkan nama saya Robik dan pasangan saya. Nama saya Elis. Kami menikah pada tanggal 22 Juli 1995 dan saat ini perkawinan kami memasuki tahun yang ke-27. Puji Tuhan, kami bersyukur kalau sampai saat ini kami sudah dikaruniai 4 orang anak yang sudah dewasa dan 1 orang mantu. Pada kesempatan ini, kami akan mensharingkan seruan Paus, yaitu Amoris Laetitia atau Sukacita Kasih yang bertema dunia emosi. Pasutri yang terkasih di dalam Kristus, kami sudah menjalani hidup perkawinan kami selama 26 tahun lebih. Banyak pengalaman suka dan duka yang pernah kami alami. Awal perkawinan kami semua baik-baik saja. Awalnya kami tinggal serumah dengan orang tua. Di tahun perkawinan kami memasuki tahun yang ketiga, kami mulai mencoba untuk hidup mandiri. Dan saya kerja sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan swasta di Makassar. Pada tahun kelima perkawinan kami, saya memutuskan untuk memulai usaha sendiri sampai sekarang. Pak Sutri yang terkasih, awal-awal kami memulai kehidupan mandiri kami tidaklah mudah. Di sanalah kami mulai merasakan banyak kekurangan dan mulai merasa ada ketidakcocokan di antara kami, terutama pada saat ada persoalan di dalam pekerjaan kami. Terkadang saya mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan pasangan saya. Walaupun keputusan yang saya ambil kadang salah, gesekan kami dalam pekerjaan hampir setiap hari kami rasakan. Karena seperti ada dua nahkoda di dalam satu kapal, itulah yang selalu memicu pertengkaran di antara kami. Dan kadang kami bawa pertengkaran kami sampai ke rumah, sehingga suasana rumah pun menjadi kurang harmonis dan anak-anak pun merasakan dampaknya. Pak Sutri yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kejadian tersebut, kami merasa sangat menyesal dan kadang ingin memperbaiki kehidupan kami. Tetapi masalah ini sering berulang-ulang di dalam kehidupan kami. Bahkan kami pernah berpikir untuk berpisah. Ada tawa, ada canda, ada air mata, ada juga sukacita. Ada rukun, ada konflik. Itulah yang terjadi dalam rumah tangga kami berdua. Tapi semua itu Tuhan pakai untuk mendewasakan kami. Pak Sutri yang terkasih, kami bersyukur Tuhan boleh membawa kami untuk mengalami lawatannya melalui beberapa retret seperti semakin tua semakin manis, tulang rusuk, marriage encounter, dan pria sejati yang banyak mengubahkan pribadi saya. Bahkan saya bisa meninggalkan keterikatan merokok yang menjadi sumber pertengkaran kami selalu. Saya bersyukur setelah mengikuti Camp Wanita Berhikmah Katolik, saya diproses dari hari ke hari dengan segala pergumulan hidup dalam keluarga kami. Saya baru menyadari bahwa wanita yang dikuasai emosi akan sulit menjadi wanita yang bijak dan wanita yang tidak bisa tunduk kepada suami. Dengan adanya konflik yang sering terjadi di antara kami, kami belajar bagaimana harus melewatinya. Bukan karena kuat dan hebatnya kami berdua, tapi kami selalu menghadirkan hadirat Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami. Kini, kami berdua belajar bagaimana membangun komunikasi, sabar dan pengendalian diri, memahami pasangan, rasa hormat, dan tidak kalah penting, saling mengampuni bersama pasangan. Pak Sutri yang terkasih dalam Tuhan, kami, Pak Sutri, kadang masih sering juga jatuh kembali. Tapi kami selalu ingin belajar bagaimana mengontrol emosi kami,
bagaimana kami mengendalikan diri kami, bagaimana kami boleh juga mengendalikan diri pasangan kami. Setiap hari, saya selalu menyampaikan kepada istri saya bahwa dia adalah hadiah yang terindah dari Tuhan. Dan untuk itulah aku harus mencintainya. Dan aku sering mengatakan bahwa dia adalah penolong di dalam hidupku. Saya sering mengaku kalau saya seorang pria yang lemah dan dia harus menolong saya selalu. Pak Sutri yang terkasih, demikianlah sharing dari sebagian pengalaman perkawinan kami. Semoga boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin.